Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidah, yang saya muliakan, yang saya hormati, Tuan Nazir Masjid Kampung Batu Belah, Masjid Sirajuddin Anwar Kampung Batu Belah, tuan-tuan imam, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu jawatan dan pangkatnya, mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dikurniakan dengan kemuliaan dan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam masjid ini menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dan juga bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini insyaallah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Ibni Muhammad Ibn Sa'id Al-Qasimi wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin Asy-Syaikh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wa muallimi muallimina wa li tullabina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam yang penuh dengan keberkatan, kita berkumpul di dalam majlis ta'lim ini. Dan pada malam hari ini saya akan menyambung apa yang saya sampaikan pada pengajian-pengajian yang lepas, yaitu sebelum bulan puasa, di dalam kitab Mau'izhatul Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, bab pertama masalah kitabu ilmi. Yang lepas-lepas kita telah bahas tentang ilmu, telah bahas tentang fadilah ta'allum, keutamaan orang belajar. Pada malam hari ini saya bahaskan tentang fadilatul ta'lim, keutamaan orang yang mengajar. Mengajar, keutamaan mengajar. Ini terutama kepada para asatidzah, guru-guru. Terutama lagi yang mengajar dalam bidang agama. Jadi jangan merasa berkecil hati menjadi seorang pendidik, pengajar.
Walaupun zaman kita ini, zaman sekarang sudah tidak seperti zaman kita dahulu. Rata-rata guru zaman tahun apa, akhir zaman ini hanya sekadar mengajar, tidak mendidik. Cuma mengajar, yang penting habis mengajar sudah. Nak melebih-lebih sudah tak berani. Betul tak? Kalau zaman dahulu kita tak hafal aja kena rotan, kena cubit. Kita tak balik ke rumah tak pernah mengadu kepada mak bapak. Malah takut. Kan? Kalau kita mengadu malah ditambah lagi rotannya atau dipukulnya. Sebab kenapa? Tak hafal. Kan? Mak bapak dahulu nak kita tu pandai, tahu masalah agama. Zaman sekarang dicuit sedikit melapor kepada mak bapak, mak bapak lapor kat polis. Betul tak? Jadi guru takut. Malah ada guru yang diambil tindakan sebab memukul, menampar ataupun memukul pelajarnya sebab tak nak solat zuhur ataupun solat apalah, yang penting disuruh solat tak nak, dipukul, melapor ke orang tuanya. Akhirnya gurunya kan mendapat apa, dakwaan. Masya Allah. Makanya sebagai seorang guru, tabahlah, jangan sampai berkecil hati, putus asa, tetap mengajar dan mendidik. Kan ada guru hanya sekadar mengajar, ada guru mengajar dan mendidik, menjadi murabbi kepada muridnya. Itu yang lebih baik. Makanya pada hari ini saya akan bahas tentang fadilatul ta'lim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, perintah ini, perintah mengajar. Jadi mengajar ini bukan hanya kepada yang berstatus, ada status guru atau ustaz-ustazah. Kita yang tak belajar, mengajar di sekolah-sekolah juga ada kewajiban untuk mengajar. Mengajar kepada ahli keluarga. Kan? Kita dapat ilmu di masjid. Kita tak dapat pendidikan agama secara formal misalnya. Secara otodidak. Dapat, tak datang, kan? Kalau yang formal kat sekolah, kat U, kat pondok-pondok dan sebagainya. Tapi kita sebagai ini apa, yang hanya sekadar datang ke masjid, dengarkan majlis taklim. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, talibul ilmi silahuhu auzaduhu ad-daftaru wal qalamu. Penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, senjatanya atau bekalannya itu apa? Buku catatan dan pen. Walaupun pengajian yang ada di masjid, di surau itu tak formal seperti di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, yang penting kita catat. Paling tidak apa yang kita dengarkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama anak istri kita. Itu termasuk keutamaan mengajar. Ada kewajiban untuk mengajar. Yang penting kan dah mengaji, datang yang diterangkan oleh guru. Jangan kita sekadar pergi kedai beli buku terjemahan, kita baca-baca, kita ngajar ke orang lain. Tak boleh, sebab belum berguru. Kita tak tahu apa yang kita baca itu fahamnya betul atau tidak. Takutnya kita baca fahamannya lain daripada apa yang dikendaki dari buku tersebut. Ataupun banyak juga, ini ada yang beberapa buku-buku terjemahan tidak sama dengan redaksi asalnya. Misalnya kitab Arab diterjemahkan, banyak perbezaan, banyak kesalahan, ada juga seperti itu. Kesalahan dalam pemahaman untuk menterjemahkan. Sebab pernah saya ngajar kitab Fathul Qarib, biasanya saya pakai yang asli, yang asalnya itu ya bahasa Arab. Tetapi kan kalau kita mengajar secara umum, tak akan kita ngajar kitab Arab kan, kita pakai yang terjemah. Jadi terjemahannya itu banyak yang tak sama dengan yang asalnya. Makanya kena hati-hati. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu asyaiton. Barang siapa baginya tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Makanya hati-hati. Apa yang saya sampaikan misalnya, nanti balik rumah sampaikan kepada keluarganya. Itu kewajiban kita. Walaupun tidak seperti seorang guru yang ada di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini sambungan daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu terletak pada bab fadilatu ta'allum. Ayatnya seperti ini. Saya bacakan dari yang sebelumnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 122. Boleh cek 122. Tapi ayat sebelumnya ada lagi. Tapi itu ada kaitannya, sebab ini ayat ini kisah tentang peperangan. Perintah untuk pergi berperang umat Islam zaman dahulu, yang pertama kaum Ansar dan Muhajirin diwajibkan untuk berperang sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peperangan. Makanya semuanya wajib berperang. Tak boleh ada yang tinggal. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti atau menyertai peperangan, jangan pergi semua. Ini perintah. Jadi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ini perintah supaya jangan pergi semua. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Maksudnya kalau satu kaum, kalau zaman itu orang Arab itu banyak suku-suku kaum. Jadi setiap suku kaum itu jangan pergi semua perang. Paling tidak ditinggal, tinggal sebilangan kecil. Untuk apa? Memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi menyertai perang. Jadi belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat seterusnya waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini tujuannya, kenapa jangan pergi semua? Takutnya apa? Takutnya kalau pergi perang semuanya syahid, tak ada yang tinggal. Jadi siapa yang nak meneruskan pengetahuan agama Islam? Jadi kalau meninggal semua tak ada yang penerusnya, sudah habis, terputus ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya itu waliyunziru qaumahum, dan supaya mereka yang tinggal itu untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka telah kembali kepada mereka yang tinggal tadi. Supaya apa yang dibelajarkan, yang dipelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan pula kepada mereka yang selamat pulang ke tempat masing-masing, yang tidak gugur syahid. Itu tujuannya, supaya ilmu itu berterusan, tidak terputus. Kalau terputus habis, kita tak seperti sekarang. Mungkin kita lebih teruk daripada orang-orang zaman jahiliyah. Kan? Tak ada ilmu yang kita pelajari tentang Islam. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat menjaga diri. Menjaga diri dari siksaan Allah, maksudnya. Jadi itu wal muradu wat ta'lim wal irsyad. Jadi ayat ini, yang dikendaki dengan ayat ini adalah tentang mengajar dan memberi petunjuk. Ini dalil supaya kita mengajar dan memberi petunjuk kepada orang lain. Wa qawlu ta'ala, Allah berfirman lagi, wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wa la taktumuna. Dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang dikurniakan kitab, supaya apa? Supaya mereka menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Jadi dalam surah Ali Imran, Allah mengambil janji kepada orang-orang yang telah dikurniakan kitab, supaya apa?
supaya mereka memberi penjelasan tentang kitab tersebut kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ini dalil ijabu lit-ta'lim, wajibnya untuk mengajar. Dalil untuk mengajar itu hukumnya wajib. Jadi kita punya ilmu tak boleh kita sembunyikan, tak boleh kita sorokkan, kita tak bagi ke orang. Misalnya ada ilmu sendiri pakai sendiri, tak boleh. Tetap ada kewajiban untuk mengajar kepada orang lain. Walaupun ilmu-ilmu yang bukan berupa ilmu kalam misalnya, ilmu-ilmu misalnya ilmu persilatan, kalau seorang guru wajib hukumnya bagi ilmu semua, jangan disimpan pula kan. Kepada mentang-mentang seorang guru dah bagi kat muridnya semua jurus, disimpan satu jurus, tak bagi kat muridnya. Alasannya apa? Nanti anak murid lawan toke pula kan. Jangan, tetap bagi. Beza seorang guru dan seorang murid, tetap beza. Walaupun murid itu pandai, pintar, tetap berbeza dengan gurunya kan. Walaupun muridnya pandai, tetap berbeza dengan gurunya. Tetap kemuliaan ada pada gurunya. Sebab apa? Gurunya lebih dahulu mengenal Allah. Makanya lebih mulia daripada muridnya. Walaupun muridnya itu alim, lebih alim dari gurunya. Dan juga murid tidak boleh mengalahkan guru dari segi adabnya. Walaupun dia pandai alim, dia tetap tak boleh menunjuk pandai di hadapan gurunya. Makanya guru itu tetap lebih hebat walaupun muridnya lebih alim. Jangan sampai su'ul adab sama guru. Makanya zaman sekarang kita kasihan, kita sedih sekali melihat murid-murid sekarang, terutama bukan yang dalam jurusan agama, dengan guru berani. Bayangkan kalau kita pernah tengok video lah kan, video santri-santri di tanah Jawa, di pondok-pondok Jawa tu, pernah tengok tak agak-agak? Cuba tengok kat YouTube. Adab mereka itu Masya Allah. Bukan bererti mereka menyembah guru, tidak. Itu hanya sekadar ta'zim kepada masyayikh, pada guru-guru mereka. Supaya apa? Ilmunya manfaat, barakah. Kerana mereka khawatir kalau di depan guru sahaja tidak ada hormat, tidak beradab, jangan harap gurunya ilmunya itu bermanfaat dan berkah. Jangan macam-macam. Walaupun gurunya lebih muda daripada kita, ta'zim perlu dijaga. Hormat, mengagungkan guru. Kan? Punca kita dapat ilmu melalui guru. Guru kita dapat ilmu juga melalui gurunya. Berterusan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebab merekalah yang menyampaikan risalah para nabi. Kita senang melihat para ulama seolah kita senang, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalaman pada para ulama tangannya, kita cium tangan seolah kita mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pewaris Nabi. Jangan sampai kita berlaku tidak sopan di depan mereka. Kalau di Jawa itu, kalau ada, itu pengalaman saya lah kan, di pondok di Jawa, kalau ada seorang guru, guru aja, walaupun mustahik, kalau di sana guru-guru tidak dinamakan ustaz. Ustaz itu memang dah pangkat kiai. Itu al-ustaz, baru dinamakan ustaz. Kalau guru-guru yang mengajar di kelas-kelas, itu namanya mustahik, yang berhak untuk mengajar, diberi wewenangan untuk mengajar. Kalau di sini mungkin muallim, muallimah. Sana mustahik, mustahikah. Jadi tak panggil ustaz. Jadi kalau ada ustaz, ada mustahik lewat, yang murid ni nak ke sana juga, sanggup berhenti, diamkan diri, membantu. Biar dah melewati kita baru bergerak. Tujuannya apa? Ta'zim, menghormati. Takut apa? Ketika kita sama-sama berpampasan,
takut perbuatan kita dapat menyakiti hati mereka. Itu saja dah takut ilmunya tak manfaat. Makanya diam. Tak ada yang berani nak salam. Seharusnya salam, tapi tak nak berani. Takut apa? Takut ketika berjalan guru kita tengah wiridan, tengah berzikir la ilaha illallah, kita ganggu, akhirnya aduh terganggu zikirnya. Itu juga akan menyebabkan ilmunya kurang manfaat. Makanya diam aja. Dia membantu sampai mereka lepas. Nah, itu adab perlu dijaga. Adab murid kepada guru. Makanya slogan mereka adalah sami'na wa ta'na. Kan sami'na wa ta'na. Kami dengarkan dan kami taat. Itu ada ayat Quran itu. Surah apa lupa saya. Sami'na wa ta'na. Kan. Jadi mendengarkan dan taat. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak kita pandai tapi tak ada adab dengan guru, jadi orang besar tapi tak mulia hidupnya. Betul tak? Jadi orang besar rasuah. Jadi orang besar berjawatan, gaji besar, menyelewengkan duit syarikat dan sebagainya. Ada yang tak beres. Sebab ilmunya tak manfaat. Jadi punya ilmu jangan sampai kita menyembunyikan. Wajib hukumnya untuk mengajar. Wa inna fariqan minhum layaktumunnal haqq wa hum ya'lamun, dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Dan sesungguhnya golongan dari mereka yaitu orang Yahudi, mereka sungguh mereka menyembunyikan perkara hak, padahal mereka semua itu mengetahui. Ini sifatnya orang Yahudi, tahu kebenaran tapi mereka simpan, mereka sembunyikan, mereka tak nak amalkan. Makanya mereka tersesat jauh dari jalan yang benar. Wahwa tahrimun lil kitman. Jadi ayat Quran ini menjadi dalil keharaman dalam menyembunyikan ilmu. Tak boleh sembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu, tak boleh. Kena sampaikan walau ayatan. Walau satu ayat sampaikan. Tapi yang penting satu ayat itu dah dipelajari dengan guru. Jangan kita baca-baca hadis, baca kan, baca sendiri kemudian kita sampaikan kepada orang. Tak boleh. Kalau untuk diri sendiri boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Akhrajahu Abu Dawud fi kitab al-Wasaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mati anak Adam, ketika anak Adam mati, meninggallah, wafat. Ini baru kita ada berita kematian. Mati anak Adam, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, amalannya, illa salah bisala illa min salatin, kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyatin, sadaqah yang mana pahalanya mengalir terus, seperti kita sedekah ke masjid untuk pembangunan masjid. Walaupun kita sedekah satu ketul batu bata dipakai untuk pembangunan masjid, selama masjid itu dipakai, selama itulah ganjarannya mengalir terus walaupun kita dah meninggal. Itu namanya sedekahin jariyatin. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan ilmu tersebut. Kita punya ilmu, kita sampaikan kepada orang, kemudian murid kita mengamalkan, memanfaatkan ilmu tersebut. Jadi pahalanya mengalir terus. Begitu juga murid kita menyampaikan kepada orang lain, kepada muridnya lagi, berterusan, berantai.
pahalanya mengalir terus. Kemudian awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan mereka. Mendoakannya. Anak yang soleh, bapaknya dah meninggal, mendoakan terus orang tuanya supaya diberi keampunan, dibacakan ayat-ayat Quran, pahalanya disedekahkan kepada mereka berterusan. Cuma sayangnya dalil ini digunakan untuk mohon-mohon maaf saja bagi golongan yang mengatakan ngapain dalil, apa ngapain tahlil, kan tak sampai. Ini hadisnya yang sampai ganjarannya itu hanya 3 perkara. Kan? Mana ada sebutkan min salasin tahlilin? Tak ada kan? Ini yang dipakai mereka. Tapi mereka sebenarnya tak memerhatikan lafaz daripada hadis tersebut. Di situ in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya si mati tadi. Dia tak, Nabi tak sebut in qata'a ajruhu, tidak terputus ganjarannya, kecuali 3 perkara. Nabi tak sebut terputus ganjaran, tetapi amalannya, maksudnya perbuatannya terputus dah, sudah mati dah tak boleh menambah ganjaran lagi. Betul tak? Sudah mati dah tak boleh melakukan puasa sunat, tak boleh melakukan solat sunat untuk menambah pahala, tak boleh nak bersedekah. Cubalah agak-agak dia boleh sambung lagi lah buat amalan. Dah meninggal malam ni, besok pagi tiba-tiba kat sof depan dia dah tunggu untuk solat subuh. Agak-agak ada yang masuk masjid tak? Kan? Dia nak tambah lagi amalan. Dia kata nak sembahyang solat subuh lagi. Tak ada. Jadi amalannya dah terputus untuk menambah pahala, kecuali 3 perkara ini. Pahalanya berterusan. Jadi dia tak, dah tak beramal, tapi pahalanya berjalan terus, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, ganjarannya itu yang melakukan, orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, ganjarannya seperti orang yang melakukan. Itu ada hadis yang di bawahnya itu. Jadi kalau dia mengajarkan kebaikan, orang itu lakukan, walaupun kita sendiri tak melakukan, kita mendapat pahala sebagaimana mereka lah lakukan. Kita suruh ayo sembahyang solat sunat rawatib, kan? Solat sunat rawatib kita suruh orang buat, itu bagus, besar ganjarannya. Akhirnya mereka buat, padahal kita sendiri tak buat. Kita mendapat apa yang mereka buat. Itu kelebihan. Jadi kita berhenti dahulu untuk menghormati azan isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah in qata'a amaluhu, seperti tadi. Jadi yang terputus adalah amalannya. Jadi si mayit tadi sudah tidak boleh untuk melakukan amal ibadah untuk menambah ganjaran pahalanya. Yang boleh, yang berterusan ganjarannya adalah 3 perkara tadi. Sedekah jariah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Ini saja yang mengalir terus. Jadi kalau tidak ada 3-3-nya bagaimana? Ya nasib. Nah, nasiblah, nasib badan. Makanya jangan sampai kita waktu hidup mensia-siakan. Paling tidak kita punya ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya saya dah usia-usia 40 ke atas ini, masalah urusan dunia itu sudah kurang diperberatkan lah. Sebab apa yang diusahakan belum berhasil, dah umur 40 stop. Ingatlah pada akhirat, beratkan pada akhirat. Jadi bagi siapa yang sebelum umur 40 usahanya berhasil, teruskan. Tapi sampai umur 40 kok buat bisnes, usaha tak berhasil, stop. Jangan diteruskan. Jangan, boleh diteruskan tapi bukan sebagai harapan yang utama. Jadi sebagai keperluannya ajalah, kan.
tak perlu nak jadi kaya lagi lah. Mengharap jadi kaya jangan. Ingat akhirat. Makanya saya fikir sedekah saya belum banyak mana. Ya pernah sedekah, tapi sebanyak mana kan? Kemudian anak yang soleh, anaknya kecil-kecil lagi. Mudah-mudahan harapan kita sebagai mak bapak, anak kita semua soleh-solehah yang dapat membantu kita besok kan alam sana. Betul tak? Tapi kan belum tahu, kalau kita mati awal, anaknya masih kecil-kecil, malah istri tak beri didikan agama, susah kita. Makanya saya pilih ilmu. Paling tidak ya saya sampaikan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dimanfaatkan sama yang mendengarkan. Insyaallah itu masih ada ganjarannya, itu masih berkekalan insyaallah. Jadi memang benar kata Imam Syafi'i, tak sampai, kalau menurut Imam Syafi'i tak sampai pahala yang kita sedekahkan kepada orang yang sudah mati. Tetapi menurut Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi rahimahumullah ta'ala, sampai. Tiga lawan satu, kita nak dengar cakap siapa? Agak-agak. Kalau kita meeting lah, kita nak buat satu keputusan, satu hasil keputusan mesyuarat, kita ambil suara yang terbanyak, apa suara yang paling sikit untuk jadikan apa hasil, istilahnya apa, kesimpulan. Kena ambil yang banyak, betul tak? Jadi kita ambil imam yang tiga. Imam Syafi'i walaupun mengatakan tak sampai, cuma telah dijawab oleh murid beliau. Murid beliau telah menjawab di dalam sebuah kitab. Saya lupa kitabnya, saya cari pun lupa sebab dah lama. Sebab saya pernah dengarkan, dibacakan kitab itu, saya dengarkan. Murid beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa tak sampai kepada si mayit. Dijelaskan oleh muridnya apa? Yang tak sampai itu menurut guru kami, Imam Syafi'i itu, adalah tidak dikhususkan. Jadi kalau kita beramal, kita baca Quran, kita tak khususkan kepada si mayit, ganjarannya tak sampai kepada si mayit. Itu maksudnya. Cuba kita nak kirim surat. Kita kirim surat, tulis nama, tak bagi alamat, sampai tak gagak? Tak sampai. Itu menurut dalam kitab muridnya Imam Syafi'i. Kalau ada ustaz-ustaz mengatakan, "Ha, itu Imam Syafi'i kata tak sampai." Kita nak ikut siapa? Kita nak ikut ustaz yang berkata seperti itu ataupun muridnya Imam Syafi'i? Kita nak ikut yang mana? Yang mana lebih dekat? Yang mana lebih berjumpa dengan Imam Syafi'i? Kita dengan Imam Syafi'i dah 1200 tahun yang lalu. Beliau meninggalnya. Kan? Beliau berada di kurun yang ketiga. Meninggalnya di kurun yang ketiga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul kurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi Imam Syafi'i meninggal pada kurun yang ketiga. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian satu kurun setelahnya orang-orang yang hidup pada kurun setelahnya. Tiga kurun itu adalah kurun yang terbaik. Jadi sekarang dah 1440. Ya kurang lebih tahun, dah jaraknya antara kita dengan Imam Syafi'i 1200 tahun lah, lebih kurang seperti itu. Bayangkan, muridnya yang kita dengar apa ustaz yang sekarang? Sebab kitab tu saya pernah dengar kan, cuma saya cari sampai sekarang tak jumpa. Kitab apa lupa saya. Itu maksudnya Imam Syafi'i tak sampai ganjaran apa yang kita bacakan kepada si mayit kalau tidak dikhususkan. Kita tak niatkan bahawa apa yang kita baca ganjarannya disedekahkan kepada si mayit. Makanya kalau kita baca tahlilan kan, kita ila hadrati kan, kita khususkan. Jadi insyaAllah sampai. Sebagaimana imam yang tiga mengatakan sampai. Jadi jangan khawatir. Kalau masih ngeyel, kalau bahasa Jawanya kata ngeyel kan, orang tu ngeyel lagi, ya sudah. Kalau tak percaya, kamu mati saja dulu.
Nanti kalau agak-agak aku baca Fatihah khususkan kepada kamu tak sampai, kau hiduplah balik. Kalau tak percaya, suruh mati dulu. Kalau misalnya dah mati, kok sampai, teruskan matinya. Apa susah sangat perkara seperti ini nak dibahaskan. Sampai tak sampai, itu urusan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Ini yang tadi saya jelaskan. Akhrajahu Abu Dawud fi Kitabil Adab, babun fid dalli 'alal khairi kafa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan ke atas kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Jadi walaupun kita tak buat, kita menunjukkan seseorang itu dengan kebaikan, kita itu seperti orang yang melakukan, tetap mendapat pahala ganjaran. Orang yang melakukan dapat ganjaran, kita juga dapatkan ganjaran walaupun kita tak buat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi ala khilafai, ala khulafai, rahmatnya Allah ke atas orang-orang yang menjadi gantiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah, kasih sayangnya Allah ke atas orang-orang yang menjadi penggantiku. Qila, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat-sahabatnya, wa man khulafauka, siapa penggantimu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, walladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku dan yang mengajarkan sunnahku kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ini hamba Allah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya kepada hamba Allah yang lain. Kita tak perlulah buat yang besar-besar dahulu. Kalau kita nak kekal istiqomah, buatkanlah yang kecil-kecil dahulu, kan? Sunnah yang kecil dahulu kita laksanakan. Jangan yang terus besar-besar. Takutnya tak istiqomah, malah tak menghidupkan. Malam ni buat, besok malam dah tak buat. Cuba contohlah malam bulan puasa, rajin qiyamul lail. Dah raya ke berapa ni? Ke-6 ya, raya ke-6. Masih kekal lagi tak qiyamul lailnya. Makanya tak perlu yang berat-berat, yang kecil-kecil dahulu kita hidupkan. Seperti apa? Bersiwak. Pakai kayu arak. Kayu siwak itu. Berus gigi boleh, tapi bukan sunnah. Sunnahnya hanya menghilangkan bau mulut. Tapi kalau pakai arak, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, juga menghilangkan bau mulut. Dapat dua kesunahan. Kalau pakai berus gigi, ubat gigi, cuma dapat satu, menghilangkan bau mulut. Sunnahnya. Kalau berus giginya, zaman Nabi tak ada. Nabi tak pakai berus gigi, tak pakai ubat gigi. Betul tak? Jadi tak dapat sunnah. Pakailah. Walaupun kita dah pakai berus gigi, kita pakai kayu arak. Nak sembahyang, nak wudu, pakai. Kemudian, apa lagi? Paling mudah sunnah yang paling mudah boleh istiqomah, pahalanya mengalir terus, apa dia? Janggut. Kita pakai jubah, sunnah. Pakai serban, sunnah. Kita pakai jubah, niatkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari awal kita pakai sampai kita cabut, pahalanya mengalir terus. Dah cabut, berhenti pahalanya. Kan? Pakai serban sama. Ada orang pakai jubah, pakai serban 24 jam. Tidur pakai serban, nak bersama istri pakai serban, pakai jubah. Nak main bola pakai serban, pakai jubah ada. Buang tebiat apa? Kan? Tak ada. Kalau janggut, sifatnya melekat. Kalau kita ada janggut, walaupun selain niatkan, sahaja aku pelihara janggut ini ikut sunnah Nabi kerana Allah Ta'ala, InsyaAllah dari ada janggut tu sampai mati tak dicabut, pahalanya mengalir terus. Istiqomah.
Bagi yang ada janggut jangan dibuang. Kalau bagi perempuan, isteri-isteri kita yang tak suka janggut, bagi peluang suaminya buat pahala lebih, kan? Biar ada ganjaran lebih. Kadang-kadang perempuan ni tak suka ada janggut. Jangan, ini sunnah Nabi, kan? Sunnah Nabi. Bagi yang tak punya janggut, jangan berkecil hati, jangan mengeluh pada Allah, ya Allah kau ni tak adil, yang lain ada janggut, aku tak ada janggut. Jangan, jangan berkecil hati. Mungkin ada hikmah lain, selalu buat sunnah yang lain, ya, bagi yang ada janggut. Yang ibu-ibu jangan pula nanti dah tahu janggut itu sunnah yang pahalanya berkekalan, kalau diniatkan malah cari produk yang biar tumbuh janggut pula, kan? Apa? Produk wak doyok tu, kan? Kan? Pak malanya pakai, besok paginya keluar, terus keluar misalnya. Suaminya tidur sebelah, bangun-bangun terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus. Terkejutlah, jantan mana yang tidur sebelah aku, padahal malam tadi istri aku, kan? Jangan. Kalau perempuan tetap tidak ada pahala janggut. Tak ada pahala janggut walaupun ada tumbuh, tak seperti lelaki. Sebab apa? Dikiaskan pada wuduknya lelaki yang berjanggut dan perempuan atau khunsa yang berjanggut, berbeza hukumnya. Kalau lelaki janggut tebal, tidak nampak kulit dalam, cukup dibasahkan saja luarnya, tak perlu sampai air ke dalam. Itu fikihnya, kan? Cukup di luarnya saja, menyela air ke dalam itu sunnah hukumnya. Jadi cukup luarnya saja. Kalau perempuan punya janggut yang tebal misalnya, atau khunsa, tahu khunsa, pondan asli. Ini pondan asli, bukan pondan jadi-jadian. Lain yang pondan jadi-jadian, keluar janggut wajib seperti lelaki. Jadi kalau perempuan atau khunsa asli, kan, kalau misalnya berjanggut, wajib mengenakan air sampai ke kulit. Hukumnya wajib, kan? Berbeza. Begitu juga pahala janggut perempuan tak ada. Jangan pula besok pagi cari produk tu, ya, jangan. Jadi yang menghidupkan sunnah, sunnahku adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ambil yang ringan-ringan dahulu, dah boleh istiqomah naik lagi, dah boleh istiqomah naik lagi, dan seterusnya. Kalau boleh mampu, semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan sendiri. Kalau tak mampu, seperti tadi, ambil yang ringan dahulu, diistiqomahkan. Al istiqomah tu afdalu min alfi karomah, kan? Istiqomah itu adalah lebih afdal, lebih utama daripada 1000 karomah para wali. Jadi yang penting istiqomah. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardahu atau wa ardihi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah, dan para malaikatnya dan ahli langit. Ahli langit ini biasanya siapa? Para malaikat. Wa ardi, dan ahli buminya Allah, sehingga semut di dalam lubang-lubangnya dan sehingga ikan di lautan, niscaya mereka semua berselawat mendoakan ke atas orang-orang yang mengajar kepada kebaikan. Bayangkan, orang yang mengajar kepada kebaikan, mengajarlah intinya, tak mungkin orang akan mengajar kepada keburukan. Guru, namanya guru, tak akan mengajar kepada keburukan, walaupun guru akademik sekalipun, kan? Mengajar matematik, 1 campur 1 mesti 2, tak mungkin diajarkan 1 tambah 1 3, betul tak? Takutnya apa? Guru pun takut, nanti kalau diajarkan tak betul, besok waktu periksa kok salah semua jawabannya, yang dipertanggungjawab dia,
Kamu ngajar tak betul, macam mana anak-anak nak dapat 100%? Tetap 1 + 1 = 2. Mereka tidak akan mengajar kepada keburukan, akan mengajar kepada kebaikan. Mereka ini mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ahli langit, malaikat-malaikat yang ada di langit, ataupun jin-jin Islam yang ada di langit kan, ataupun makhluk lain yang ada di langit, dan ahli bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi, baik batu sekalipun, sehingga kan semut yang berada di apa, di lubang-lubangnya, sehingga kan ikan-ikan yang berada di lautan, semuanya mendoakan. Inilah keuntungan orang yang mengajar, fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang mengajar. Makanya bagi yang mengajar, jangan sampai berputus asa dalam mendidik dan mengajar orang-orang kepada kebaikan. Ini. Jadi inilah sebahagian daripada keutamaan-keutamaan bagi para pengajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita dapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وإياهم من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل العلم وأهل الخير ومن أهل القرآن ومن حفاظ القرآن ومن عامل القرآن ومن فاهم القرآن وممن تخلق بأخلاق القرآن ومن العلماء العاملين ومن مستوجب شفاعة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.